Polis Kelantan menerima lebih 100 permohonan daripada pengurusan sekolah untuk mendapatkan khidmat pengawal pengiring bagi tujuan keselamatan ketika urusan pengeluaran wang bantuan awal persekolahan di bank. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun memaklumkan kesemua permohonan sedang diteliti dan setiap kelulusan adalah tertakluk kepada keperluan semasa. Ada kita panggilkan pengawal pengiring. Ada juga kita gunakan MPB dan sebagainya. Itu terpulang pada Ketua Polis Daerah. Tak ada tim khas yang hanya peruntukan untuk escort ni, tak ada. Kita mengambil perhatianlah. Mana bukan saja sekolah. Agensi-agensi lain pun ada yang memohon untuk mendapatkan khidmat escort ini. Dan pihak polis akan membantu dan melihat, mengkaji risikonya bagaimana. Datuk Muhammad Zaki turut meminta mereka yang ingin mendapatkan khidmat pengawal pengiring membuat permohonan awal bagi memudahkan pihaknya membuat perancangan. Ini susulan perkhidmatan tersebut tidak tertumpu kepada golongan tertentu sahaja, malah turut diberikan kepada pelbagai pihak dengan keutamaan diberikan berdasarkan tahap risiko keselamatan.